Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pembuka pekan ke-34 Serie A Italia 2022-2023 yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pertandingan pembuka pekan ke-34 Serie A Italia 2022-2023 hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. AC Milan menang 2-0 versus Lazio. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia peringkat 1 sampai 10. Dengan torehan 80 poin hasil dari 33 pertandingan, cukup bagi Napoli untuk mengunci gelar juara Serie A Italia musim ini. Sedangkan Lazio menempati peringkat kedua dengan mengoleksi 64 poin hasil dari 34 pertandingan. Dan Juventus menempati peringkat ketiga dengan mengoleksi 63 poin hasil dari 33 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia peringkat 11 sampai 20. Monza berada di peringkat ke-11 dengan mengoleksi 45 poin hasil dari 33 pertandingan. Kemudian Udinese dan Sassuolo menempati peringkat ke-12 dan 13 dengan sama-sama mengoleksi 43 poin hasil dari 33 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Serie A Italia 2022-2023. Peringkat pertama ada Victor Osimhen dengan mengoleksi 22 gol. Peringkat kedua ada Lautaro Martinez dengan torehan 19 gol. Dan di peringkat ketiga ada Boula Yedioh dengan torehan 15 gol. Berikut daftar top assist sementara Serie A Italia 2022-2023. Kvyat Kvaratskhelia dari Napoli masih menempati peringkat pertama setelah berhasil menyumbangkan 10 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Serie A Italia 2022-2023. Ivan Provedel memimpin usai membuat 19 clean sheet. Kemudian Alex Meret menempati peringkat kedua dengan mengoleksi 15 clean sheet. Berikut jadwal pertandingan pekan ke-34 Serie A Italia 2022-2023 hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. AS Roma akan menghadapi Inter Milan pada pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.